Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen Q&A. Di dalam segmen Q&A ini, saya masih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar di Simple Channel dan juga sosial media saya. Berikut ini adalah pertanyaan yang kerap kali diajukan, yaitu, "Bang, tanya serius, kenapa subscriber bisa turun terus? Kadang turunnya bisa 150-an, kasih solusi dong bang." Demikian adalah pertanyaan yang kerap kali diajukan dan saya juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara singkat dan saya akan eksplorasi lebih dalam lagi di dalam video ini. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasannya. Dimana untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus merujuk ke dalam penjelasan yang sudah diberikan oleh YouTube terkait dengan bagaimana cara YouTube menghitung jumlah subscriber, di mana YouTube memiliki sistem verifikasi akun, di mana dari sebuah channel akan di-scan oleh YouTube dan kemudian diverifikasi akun yang terlibat dengan aktivitas spam maka tidak ditampilkan. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan Anda sudah mendapatkan 1000 subscriber dan kemudian sistem YouTube melakukan verifikasi terhadap akun-akun yang subscribe ke dalam channel Anda tersebut dan kemudian jika sistem YouTube tersebut mendapati akun spam di dalam channel Anda yang subscribe tersebut dideteksi sebagai akun spam, maka kemudian jumlah subscribernya tidak ditampilkan. Misalkan Anda sudah mendapatkan 1000 subscriber dan kemudian diverifikasi ternyata ada 200 akun yang dideteksi sebagai akun spam, maka yang 200 itu tidak ditampilkan, yang ditampilkan hanya 800. Dan kemudian ini yang kerap kali terjadi, sudah dapat 1000, kemudian tiba-tiba turun jadi 800, turun jadi sekian, turun jadi sekian, ya karena yang turun itu tidak ditampilkan karena terdeteksi spam oleh sistem YouTube tersebut. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita mempromosikan video. Jangan-jangan kita terlibat aktivitas sub for sub. Jadi kalau Anda yang terlibat dengan aktivitas sub for sub, maka tidak aneh kalau kemudian jumlah subscriber Anda turun. Meskipun orang yang subscribe tersebut, akun yang subscribe tersebut, dia tidak unsubscribe, melainkan tidak dihitung oleh sistem YouTube seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah penyebab utama, yaitu support sub adalah penyebab utama kenapa sebuah subscriber dari sebuah channel bisa turun secara gratis. Kalau orang unsubscribe maka biasanya turunnya tidak secara drastis, tidak sampai ratusan. Jadi ataupun kalau turunnya banyak juga tapi tidak setiap hari turun kecuali Anda melakukan support sub. Jadi kalau Anda memang melakukan support sub ya solusinya berhenti support sub, nanti subscribernya nggak akan turun lagi. Buat konten yang original, buat konten yang menarik yang dibutuhkan oleh audiens maka nanti subscribernya akan nambah. Kalau udah nambah biasanya juga tidak akan turun, kalaupun turun jumlahnya kecil, jumlahnya sangat kecil. Dan kemudian penyebab lain yang menjadi unsur turunnya subscriber secara drastis adalah ketika Anda membeli subscriber. Nah ini kasus ketika membeli subscriber memang sampai kurun waktu tertentu subscribernya bisa bertahan, misalkan bisa sebulan, bisa dua bulan, tiga bulan, dan seterusnya. Namun kemudian entah bulan keberapa setelah Anda membeli subscribernya tiba-tiba dibabat oleh tim YouTube dan hilang. Itu adalah salah satu penyebab subscriber turun drastis. Jadi saran dari saya jangan pernah membeli subscriber karena hal tersebut sangat-sangat tidak menguntungkan. Dan kemudian agar sebuah akun tidak dideteksi sebagai akun spam adalah jangan Anda berkomentar di sebuah channel, memberikan komentar di sebuah channel untuk ngajak support sub, apalagi ngasih link support sub. Itu sudah terdeteksi oleh tim YouTube, bahkan kode-kode like bro gitu-gitu kan, ada merah padam, ini apa, itu apa gitu, itu udah ketahuan oleh tim YouTube. Percayalah, betul, tim YouTube tuh canggih banget, sistem YouTube itu canggih banget. Jadi saran dari saya,
agar tidak subscriber tidak berkurang secara drastis. Lagi-lagi untuk bisa mendapatkan subscriber kuncinya adalah di konten. Buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini, silakan subscribe ke dalam Simple Channel. Buat yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya. Peace.